Baik, yang ini bos berapa bos? 35. Baik, teman-teman. Ini hanya 3.500 ya. Rp2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel dari Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami melaporkan Rabu 25 Oktober 2023. Pasar Wage Bumi Ayu, pasar hewan terekstrim seluruh dunia. In the world. Baik. Oke, bose, berapa nih bose? 18. Kang Bagol punya. Oke. Ini ada kerbau, kecil-kecil kerbau, jantan. Pasca kita ikuti. Tiga orang terpontang panting seperti kuda lumping Iwan Val Sawong Jabo. Ayo ikuti lagi proses pontang panting. Oke, sudah di lapak walaupun belum tepat. Ngamuk deh, kayak kemarin. Kemarin saya beli sama Anda itu. Ngamuk deh. Thank you.
Ini di sini teman-teman. Anak kurang teknik teman-teman. Mereka masih mengenalkan otot. Alhamdulillah, setelah bikin pontang-panting 3 orang, akhirnya sampai juga ke tujuan. Baik, di sini kerbau sudah cukup lumayan banyak. Kita kembali ke proses bongkar. Betinaan ini siap jagalan, siap dimasukin ke jagal Haji Senoto. Rupanya Pak Haji Senoto bersama putra dan saudaranya belum hadir. Pasar pun masih lenggang kangkung. Para juragan masih banyak yang melongo-melongo. Baik, di sini Pak Taib 1 ekor. Nih, langsung dinego. Wow, langsung dibayar. Ini jantan ya Bang Yabia? Minta berapa nih bos? Minta 13. Minta 13. Nih. Oke, langsung deal sama juragan kita. Ayo bos, deal bos. Belum. Belum. Ini. Ada 10. 10. Nih, ditawar 10, belum lepas. Minta 13. Baik, sementara proses siap-siap penurunan kerbau ini, kita lihat yang lainnya. Satu armada ini induk anak lokal, PO lokal. Di sebelahnya rombongan dari Kamukson Belik Pemalang. 2 armada nih, Mas Pur. Oke. Pak Cok, berapa? 15,5 anak betina. Induk anak betina. Baik, kita ikuti dulu penurunan kerbau ini. Jantan kecil-kecil, kerbau jantan. Minta 13, ditawar 10. Yuk. Ayo lihat mana nih, sini. Baik. Oke, sudah lepas tali. Terus.
Oke, alhamdulillah. Ini padahal yang ditaksir akan mobat mabit ternyata tidak selalu, karena kali ini agak benar dalam evakuasinya. Masih proses nego, masih tetap 10, masih geleng-geleng. 13 minta. Oke, kembali ke depan. Sambil ke depan, ini ada dua ekor pedetan. Satu pegon cross limosin, satunya simental. Berapa nih bos? Yang dua punya itu ya, yang bertopi. Ini berapa bos? 14.5 PO. Mantan lato-lato, sudah oke. Mas Pawit, berapa nih yang dua ekor Mas Pawit? Yang dua ekor berapa nih? 12 lebihan. Ya. Oke, 12 lebihan. Yang dua ekor apa yang dua, tiga ekor? Yang ini 13 lebih. Ini 13 lebih. Ya. Oke. Ini 12 lebih. Ini 12 lebih. Ya. Ini umur 3 bulanan ya kayaknya? Ya, 6 bulanan lah. Masa? Ya. Ini di bawah 5 bulan ya, Bali Bull. Baik, kita kembali dulu ke depan. Berapa nih bos? Nggak tahu, bukan punya jenengan. Oke. Tahun kaya berapa? Bosono, matan. Bosono. Ini punya Bosono karena masih memposisikan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Mas Pur di sini. Mas Pur berapa nih Mas Pur? 13 seperempat. Dan teman-teman, karena ini hari Rabu bertepatan dengan hari pasaran pasar sapi Aji Barang, jadi pasar bersama walaupun beda tempat. Baik, yang ini bos, berapa bos? 35. Baik, teman-teman. Ini hanya 3.500 ya? Nih, 3.500. Ini 25? Ya, betul. Oke. Oke, yang baru sama mendarat. 25. Ini yang murah nih, 25. Baiklah teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Kita sambung ke video berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.